Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di sini saya akan membahas ini dia yang ada di depan kita. Satu, dua, Tanki M.E. King. Big volume atau isinya itu lebih dari orinya. Nah, untuk Tanki M.E. King ini kapasitas yang ori itu ada di sebelah kanan. Kalau yang big size, yang volumenya gede, ya ada yang sebelah kiri. Bisa dilihat perbedaannya. Perbedaannya nggak begitu signifikan sih. Tapi kalau untuk dilihat dari bawah, ini, bisa dilihat ya. Nih. Bisa bandingin sendiri lah ya. Nah, untuk yang kapasitas ori ini kan, kasih Yamaha MX King ini dia motornya nih. Nah, kapasitasnya yang emang kecil yaitu 4,2 liter. Menurut saya ya trem emang terlalu kecil buat CC mesin 150 ini gitu. Sementara untuk mesin ini biasanya kan ya seperti moped yang fiction, bison itu kan hampir 10 liter ke atas. Sementara MX King ini hanya memakai tangki 4,2 liter. Nah, di sini orang Indonesia bisa menciptakan kreativitasnya yaitu menciptakan tangki ini kapasitas 6 sampai 7 liter. Nah, di sini apa saja perbedaannya? Nih kita lihat videonya dari dekat ya. Disimak perbedaannya nih dari samping. Ini big size. Yang kiri yang ori ini. Bisa dilihat ya perbedaannya. Plus. Sama-sama diganjal bawahnya ya pakai penghapus biar kelihatan tinggi atau perbedaannya nih. Dari atas ini dia. Nah, untuk tangki yang big size ini ada beberapa penyesuaian di motor saya khususnya ya. Karena ini lumayan tinggi sementara di pasaran lain atau di bengkel lain ada yang memproduksi VNP yaitu cuma 6 liter sementara yang saya ini bisa lebih dari 6,2 kayak gitu ya walaupun gak signifikan banget gitu. Makanya ada penyesuaian yaitu karet si jok 1 cm di papas ini dia. Nah, untuk yang di saya ini karet ini nih penyangga 4 di papas 1 cm biar si tankinya nggak mentok dan nggak terlalu tinggi karena ini big size banget ini bisa dilihat ya kayak gitu. Sebenarnya kalau yang 6 liter itu VNP banget, nggak ada perubahan sama sekali, semuanya VNP tanpa memotong karet yang itu karena yang saya pesennya sengaja di atas 6 liter jadi ada beberapa penyesuaian. Tetapi untuk baut yang ini baut ini baut-baut ini tidak ada perubahan, tinggal pasang ke sini karena menyesuaikan orinya juga. Nah, sama full frame-nya juga nih, full frame-nya nih. Nah, untuk full frame-nya sendiri, dia tinggal masang ke sini. Itu PNP. Jadi, untuk kapasitas ini menggunakan full frame ori, nggak ada perubahan sama sekali. Yang jadi perubahan yaitu di mana untuk indikator yang ada di speedometer yang sebetulnya yang full itu yang 6 bar. Nah, untuk bagian atasnya itu ya, atau yang ke 6 barnya bagian ke 6-nya dia akan sedikit lama karena untuk bagian full frame ini si pelampungnya kita nggak ubah. Jadi semuanya tetap menggunakan originalnya tangki bawaan termasuk tutup yang ini nih. Semuanya tinggal pindahin flat-flat yang dari tangki ori ke
ke big size ini kayak gitu. Untuk detailnya ini berapa liter yang big size ini, nanti besok next video part yang ke mungkin ketiga atau keempat atau terakhir lah, nanti kita videoin berapakah kapasitas tangki yang saya ini. Cuman ada gambaran dari pembuatnya yaitu di atas 6 liter seperti itu ya. Kayak gitu aja mungkin perbedaan antara tangki originalnya M-Hacking yang 4,2 liter sama yang big size ini, kapasitas 6 literan kayak gitu ya. Untuk next videonya yaitu kita pemasangan tangki big size ini ke sini dia. Nah, ke M-Hacking atau si Beko ini ya. Oke, terima kasih telah menonton. Thanks for watching.